petani, saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu kurma yang haram atau berbahaya pada kelompok sawit, yaitu kurma alang-alang. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini, inilah kurma alang-alang atau yang bahasa ilmiahnya Indrepeta indica. Kurma ini sangat berbahaya dikarenakan mengandung zat aleopati, yaitu zat yang dimana zat ini menghambat pertumbuhan, menghambat penyerapan isi hara dan menyerap banyak isi hara dari tanah apapun yang pupuk diaplikasikan. Untuk itu, kurma ini harus kita kendalikan dengan cara menggunakan racun rumput, yaitu glifosat, yaitu racun yang bekerja secara sistemik yang mengendalikan kurma ini langsung dari daun menuju akar. Jadi akar langsung mati jika racun yang kita gunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Namun jangan menggunakan racun paraquat, dikarenakan racun paraquat hanya akan membunuh daunnya saja setelah 2 bulan atau sebulan, bahkan sebelum sebulan sudah tumbuh kembali. Untuk itu kendaliannya harus menggunakan sistemik. Banyak di pasaran yang kita kenal itu Roundup, Stand Up, 14, banyak sekali yang jenis-jenis racun jenis yang dapat mengendalikan kurma alang-alang ini. Sedangkan kurma alang-alang ini mengandung zat fenol yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu zat yang menghambat pertumbuhan, menghambat penyerapan isi hara dari yang